Amanda Manopo miliki kelainan, mantan Billy Syahputra ungkap hal mengejutkan. Memiliki wajah cantik, karir cemerlang dan diidolakan orang banyak, Amanda Manopo ternyata memiliki kelainan dalam dirinya. Kelainan yang hingga di diri mantan kekasih Billy Syahputra itu diungkapkannya sendiri melalui salah satu unggahan di Instagram @AmandaManopo. Atichifobia, tulis Amanda Manopo. Diberitakan sebelumnya Mantra Sukabumi, pikiranrakyat.com dengan judul Pamer Wajah Tirus. Amanda Manopo ungkap kelainan yang diduga dialaminya saat ini, atichifobia merupakan ketakutan yang luar biasa terhadap sebuah kegagalan. Rasa gagal yang didapatkan oleh penderitanya akan mengakibatkan rasa malu yang terinternalisasi, lebih banyak ketakutan, dan peningkatan kecemasan. Atichifobia juga menyebabkan depresi yang tinggi dan perasaan tidak berdaya pada diri penderitanya. Jika suatu saat Anda terkendala untuk keluar rumah dikarenakan takut akan terjadinya hal yang tidak diinginkan, itu juga akan menimbulkan depresi. Jika diri Anda membatasi dan mengasingkan diri karena sebuah ketakutan akan kegagalan dalam melakukan sesuatu, kemungkinan besar juga akan terjadi depresi. Depresi tingkat tinggi dan dibarengi datangnya kecemasan akan menyebabkan ketidakberdayaan pada penderitanya jika tidak ditangani dengan baik. Seseorang yang tengah berjuang dengan atichifobia akan timbul banyak kekhawatiran dan ketidakpastian dalam hidupnya. Dia juga akan menghindari hal-hal yang menurutnya dekat dengan sebuah kegagalan.